أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نبي بسبدة صلى الله عليه وسلم أن أبي بزاه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Jadi akan ditanya oleh Allah SWT empat pertanyaan. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini. Tolong perhatikan semuanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah akan tanya tentang umur kita, berarti waktu kita dihabiskan buat apa. Keseharian kita 24 jam ini akan ditanya oleh Allah. Waktu kita, apa yang kita lakukan dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah. Apakah dia dagang, dia kerja, dia belajar, dia sholat berjamaah, dia baca buku, baca Quran, dia berbuat baik pada orang tuanya, atau berbuat baik kepada manusia, akan ditanya untuk apa waktunya. Atau buat yang lain, buat jalan-jalan, buat ngobrol, buat nonton, buat yang lain yang gak ada manfaatnya, akan ditanya oleh Allah waktu itu digunakan buat apa. Karena akan ditanya oleh Allah waktu itu untuk apa kita habiskan. Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam, kalau kita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi akan ditanya oleh Allah. Kita sholat 5 waktu paling habis 1 jam kalau kita betul-betul khusyuk sholatnya 10 menit ditambah dengan sholat sunat, cuma 1 jam. Tinggal tanya lagi 7 jam buat apa itu? Buat belajar, baca buku, akan ditanya oleh Allah untuk apa waktu itu, akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah SWT tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Antum menuntut ilmu, antum belajar, diamalkan atau tidak. Dan tadi sudah saya jelaskan dalam mukaddimah bahwa kita menuntut ilmu ini sampai kapan. Menuntut ilmu sampai kapan kita? Sampai mati. Perhatikan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdullah ibn Warraq, dan imam yang lain rahimahumullah, ketika mereka ditanya, wahai para imam, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an amut, sampai aku mati. Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk liang kubur. Sampai mati nuntut ilmu. Makanya kita belajar terus, gak boleh berhenti. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu, wajib belajar, wajib nuntut ilmu. Paling tidak kita baca buku 4 jam dalam sehari. Minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Quran, hadis Nabi, buku-buku para ulama, baca 4 jam. Kemudian kita amalkan. Karena ilmu untuk diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa aminu sholihat. Iman wa aminu sholihat. Amal sholih terus. Iman, amal sholih. Iman, amal sholih. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu.
Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Terus amalkan ilmu ini sampai kita diwafatkan Allah. Syaratnya dalam kita beramal, beribadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini harus kita amalkan ilmu kita. Akan ditanya seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, seorang talibul ilm, akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Kita untuk amalkan ilmu ini. Karena apa? Allah akan memberikan sorga, ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal. Saya ulangi lagi, perhatikan, Allah memberikan ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau beramal. Beramal. Allah sebutkan, tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membalas dengan jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan, yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya nih, ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Allah akan tanya, harta kita ini dari mana? Halal atau haram atau syubhat atau habis minta-minta atau utang enggak bayar atau yang lain, akan ditanya oleh Allah harta itu dari mana. Apalagi orang-orang yang korupsi, akan ditanya oleh harta dari mana dia dapat. Karena semua milik Allah, dan Allah akan tanya dari mana diperoleh, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nabi sudah ingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin, akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Akan ditanya oleh Allah harta itu dari mana. Kalau dari yang haram, dari yang syubhat, maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang tepat bagi dia. Hati-hati itu, dari mana kita peroleh harta itu. Kemudian perhatikan lagi, kemana dihabiskan harta itu dua. Dihabiskan untuk apa? Dari mana dia cari nafkahnya, halal atau haram? Di mana dia peroleh harta itu? Kemudian di mana dihabiskan? Apakah untuk dia memberikan nafkah kepada istrinya, orang tuanya, dia untuk yang baik, untuk ketaatan, apakah untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat? Akan ditanya harta ini dihabiskan buat apa? Harta ini dihabiskan untuk apa? Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah, bukan milik kita. Kemudian yang keempat, jasadnya kita, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Apakah capeknya kita dengan nuntut ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah? Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, manfaat selama kita ikhlas. Tapi kalau capeknya bukan untuk yang manfaat, yang sia-sia, maka kita rugi. Jadi perhatikan, ini masalah waktu, betul-betul untuk gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia waktu kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.